yang nggak kelihatan, jadi orang-orang offline itu nggak tahu yang pebisnis offline. Nah itu sih kabar baiknya kalau kita main di internet, di online. Buat website sama intinya sama, beli domain kan buat beli domain dulu, domain yang udah dibeli baru kita proses websitenya. Kira-kira itu aja teman-teman materi dari saya karena udah pukul 4. Nanti silakan istirahat, nanti setengah 5 ada materi berikutnya. Kalau sore ini belum selesai nanti bisa lanjut di Kamis. Nanti kita kumpul semua. Kalau nggak pas webinar nanti bisa diedit ya yang tadi kalau belum saya kumpulkan. Itu aja sharing dari saya, nanti ada waktu 20 menit teman-teman bisa isoman, istirahat, sholat, makan dulu, nanti setengah 5 lanjut sampai malam ya. Semoga sharing saya bermanfaat, mohon maaf jika ada